Kayaknya udah bisa sih. Kayaknya udah agak mendingan sih. Udah agak mendingan. Halo bang. Halo. Ini aku ulang lagi live-nya bang. Lagi tadi ada masalah sih. American berapa DL? Aku nggak tahu sih, paling 2 BGL kayaknya. Bentar ya bang ya, gua mau tes suara masuk nggak tuh, tes suara dulu bang ya. Lanjut 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 lanjut. Halo bang. Minimal mandi dulu. Mandiin bang dong. Ada berapa world? 20 bang, 20. Jamnya ketutup bang. Oh, gamenya berarti, bentar bang. Oh, gamenya kebesaran bang. Fit. Nah, udah. Aman, aman, aman bang, aman. Aku live-nya malam Sabtu, malam Minggu doang sih. Malam Sabtu ini extra live aja. ATM 5,3 5,4. 20 volt dapat 1 juta gems. Belas hari lagi ya, Bang. Ya. Tapi kalau bisa lebih cepat dari itu sih. Kalau saya ada apa-apa pun, mana ada, mana punya aku. Gak ada aku bang. Enggak, itu si Awa Knight udah pernah. Ben Barrett juga udah. All in Winter kah bang? Enggak juga sih, tergantung nanti. Lihat kondisi dulu bang ya. Kalau kalendernya misalnya bagus ya aku gas aja, kalau enggak gitu. Kalau masalah all in winter tuh ya tergantung stok winter fest kalendernya bang ya. Keep sampai 1 miliar bang. Oga bang. Aku juga pengen merasakan cairannya. Gems cair tuh gimana bang ya. Seperti itu ya bang ya. Mending all summer masih lama bang, 1 tahun. Kalau capek loh sebenarnya kalau all in summer. Kalau winter kan cuma beli per 65 ribu ya. Sekali beli sebiji. Sampai 200 bau pisah.
Kalau sama tiap beli 2 pack harus pindahin fireworknya itu capek. Capek di situ aja sih. Jadi capek juga gitu hitungannya. Ini mungkin buat form lagi sih. Cuman sebanyak itu pas event 90% atau cuman banyak. Ya memang sih, cuman rate gamesnya nggak tinggi gitu. Karena harga item di store itu udah jebol semua. Mau tes aja kau bang coba. Misalnya BBM 8.000 jadi 8, misalnya jadi 2.000, ya harga BBM-nya udah jebol ke bawah, nggak sampai 500 poe lagi bang gitu. Gems paling banyak dapat berapa bang? Ini 88 juta kemarin aku. Paling paling banyak 100 per satu gem per satu ATM-nya 100 gems. Kalau keluar-keluar koin keluar itu jackpot dia bang. Ya. Yeah. 4 bulan bang, bisa dilihat di last TikTok post ya. 4 bulan. Sebenarnya bisa 3 bulan sih, tapi karena aku baru beli lagi ATM farm, jadi ya hitungannya baru 4 farm gitu. Jadi saya ngaku bang kata enggak. Ini dasar aja set farm gua bang. Gunanya apa bang? Ya biar nambah gems. Bedanya dari di harvest atau yang belum ya lihat aja warnanya bang. ATM di balik backpack balik bang. Balik lah. Masa nggak balik bang? Provider kekinian ini. Kalau BBM nggak bisa kan gitu. Gamesnya buat Winterfest kalender ya bang. Gitu biasa pakai GT. Menurutmu bang ini server apa bang? Lagi jual-jualin buy plus ya bang, mau provider semua. Rencana sih mau coba beli STD farm banyak-banyak gitu ya. Karena kan aku world udah gak terlalu kurus kan bang. Pakai TM gak manual. Ya manual lah bang. Untung aja gak ngelag ya. Ini CPSK mas po? Enggak. Enggak kok. Ini real bang. Kalau gak percaya kan bisa ketemu aku di sini bang. Ya. Bisa langsung ketemu bang ya. Buat CPS memunculang dia, mereka kan memang nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan dia lihat gamesnya banyak dia kira CPS, tapi games ini murni kok dari ATM. Ancient Seed kemungkinan guys nggak pas winter ya, kemungkinan bisa guys karena banyak yang bakal upgrade Ancient pada saat itu bang ya. Untuk mana ada auto collect di sini bang. Bang full ATM berapa games total? Satu world kan 5.000 ya, berarti kalau satu total 55.000 bang. Satu world 55.000 gems. Ada 20 farm. Jir, tutup karena ada batang. Lah dari dulu aku dari live itu mana ada aku bilang aku cewek bang. Makanya bang tanya dulu bang. Masa iya percaya sama set doang, percaya sama nama doang. Abang kok nggak dapet TikTok konten kreator? Apa pertanyaan yang sangat menyedihkan ya bang, mungkin belum dikasih Ubisoft buat maju. Mending HT kayak gitu apa pakai full water yang kayak gini juga enak sih gitu. Kalau untuk di PC itu enak banget ini, cuman slotnya cuman 2.000 per farm bang, dan jarang lah kalau yang kayak gini laku bang. Gotobia kan game haram kata siapa? Nggak bisa dibilang kayak gitu bang.
Soalnya kita manusia beda-beda penilaiannya. Soalnya gue pakai full mata gue sakit. Ya sih, kalau yang full agak susah emang. Vending Q masih good FV, iya. JX nggak ada efek bang di ATM, nggak ada. JX itu kalau lagi ngebreak beda 5%. Paham kalau main CS ini ya betul bang. Bang profit sehari berapa DL atau BGL, aku nggak ngitung juga sih bang. Kalau ATM itu 1 juta gems per day, hitung aja. Ya kalau bagi 500 ya mungkin 20 DL sih per day-nya. Mungkin ya, mungkin aku nggak pernah ngitung. Vending Q kemana bang? Dia rehat bang. Rencana kayak Bang Ewin maksudnya gimana? Title? Ya rencana sih title kalau udah jual world bang. JX efeknya sama kayak Ances merah, 10%. Ya. Kayaknya 8 sampai 10% deh bang. Tapi aku nggak tahu berapa persennya. Karena Ances seperti Ances level 5 ini. Cuma merah gitu. Sponsor item nggak? Masih jauh aku bang. Ances Kaki of Legend. Ya rencananya sih gitu ya bang ya. Baju itu 3 BGL bang. Kayaknya sih kalau tapi aku dulu belinya 46 DL. Beli baju ini. Jadi memang item-item yang kupegang ini udah belinya sejak lama, bukan untuk invest tapi buat pakai sendiri sih. Dan ternyata puji Tuhan naik, ya udah nggak apa-apa gitu. Sekalian aja gitu kan, tinggal dipegang gitu. Tapi aku nggak bakal jual, mau naik mau turun juga itu kan kepake ya bang ya. Shalom bang, shalom juga bang Desta. Apa kabar bang? Ini masih sesi collect ATM. Mungkin lanjutnya bakal ada droid lagi. Satu world berapa lama HT bang? Ya kira-kira 8 sampai 10 menit lah kalau pakai ATM. Apa kalau pakai Rayman? Puji Tuhan baik bang. Iya sama aku bang. Total kekayaan di GT berapa bang? Aku tak hitung bang. Semoga aja kalian bisa menghitung diri sendiri. Berapa world lagi bang? Satu world lagi. Tapi modelnya Rayman. Profile dulu yang nganggur apa bang? Ada T-set yang nganggur. T-set ku nganggur ada 2000-an. Tapi T-set itu dulu aku beli 1000-nya itu 150 WL doang. Jadi aku beli T-set dulu 70 WL playset gitu ya. Dulu ya. Dulu loh. Gamesnya buat apa bang? Buat Winterfest Calendar. T-set sekarang 20 WL, bahkan 1 WL kadang-kadang bang. Aku juga banyak megang. Mana aku tahu? Aku nggak tahu berapa BGL yang aku dapetin nanti. Mana aku tahu bang? Semoga aja banyak gitu ya. Enggak tahu rating apa kalendernya ya. Kalau sih aku pegangnya sampai tanggal 25 sih. Absen opa. Halo Dongseng. Setua itukah aku menjadi opamu, Bang? Opa kakak laki-laki aku tahu sih. Cuma setua itukah aku, Bang? Kalau bisa all in ke winter, kalau masih ada sisa ya alasannya satu karena winter fest kalendernya out of stock. Sisanya langsung ku simpen buat apa namanya? Satunya itu buat Valentine. Jadi keep Valentine sisanya. Sekali harvest kalau yang kayak gini 44.000, kalau yang water 55.000, Bang. Ya. Kenapa masih betah main OPA? Ya motivasi lah bang. Motivasi sih. Eh,
Siapa sih? Udah lift kali ya. Ini Gatorade ada. Ori lah bang, ada guildnya, guild ini, guild Yotik. Jadwal unicorn, iya bang, sabar bang, ini aja belum selesai. Bisa-bisa aku live sampai jam 12 malam ini. Aduh, gak mau hajar Cyber Monday bang, ogah. Cari yang enak aja, sekali beli bisa double gitu ya. Cari local salesman di mana ya bang? Nggak tahu juga aku ya, random aja yang legal. Ini legal bang, rate satu gini berapa bang? Kalau yang kayak gini 250 DL, karena ini 4000-an plus, 4000-an plus bisa jadi di bawahnya sih gitu ya. Dulu aku beli 4,8, sekarang udah 5 lebih. Profit ATM berapa? Kalau lu punya 1000 itu hasilnya 11.000 gems. EGT bang, iya bang. Kalau total full water itu 5000 ya, 5000 ATM. Harganya sekitar 250 sampai 270 DL tergantung slotnya di sana ya. Misalnya ada 5200 berarti 260 DL-an gitu. Profitnya ya 55000 gems per day. Jadi sekitar 110 WL kalau dijadiin cair ke event gitu. Harga remain sekarang Bapak saya tak tahu. Gamesnya buat ini Winterfest calendar. Gua ada satu world sama ATM sama 3 bega nganggung enak nambah satu world atau trading. Buatku sih trading bukan saran yang bagus karena tidak stabil profit kalian bakal berapa. Akunnya level berapa bang? Ya maksa bang. Apakah cutku bakal ngalahin Gems Band Barrage? Kayaknya enggak. Kalau aku langsung sepen susah loh. Kecuali kalau aku ada begel aku beli lagi ATM farm, mungkin bisa. Jadi di pertengahan aku harus beli Gems lagi. Apa beli Gems lagi? Beli ATM lagi maksudku. ATM Science Tackle tergantung budget. Kalau budgetnya di bawah satu begel, lagunya mana bang? Kayaknya lagunya udah buka sih, coba dengerin. Mungkin terlalu kecil suaranya bang ya. Suara kecil, terlalu kecil. Bang, 2 tackle bagus, 2k tackle bagus ya, bagus. Selagi tackle masih bagus kan sekarang gitu. Iya. Oh iya kecil lagi, iya aku takutnya suara aku tenggelam. Gitu. Satu farm habis berapa begel? Dua begelan lah, dua begel sampai dua setengah. Kalau yang kayak ginian, tergantung harga orang jual. Kaliin berapa? Misalnya 4.500, berarti dikaliin aja 4,5 kali 5 atau kali 5,5 gitu bang. Berarti 1 M kan bang? Iya, lebih malah 1.150.000. Makasih bang Openg. Aduh, makasih ya. 82 juta gems buat apa bang? Buat Valentine, Valentine pula. Valentine nanti ada gemsnya buat gua tuh. Tapi yang ini buat Winterfest calendar dulu. Selain ATM ngapain bang di GT? Ada buy plus, ada unicorn, ada droid. Ya, nanti setelah farm ini selesai langsung collect droid ya. Naikin Ancest ungu ke level max habis berapa bang? 20 delan tidak termasuk dengan unlock Royal Winter Seal ya. Tidak termasuk. Masih inget Awi? Ya, tahu Awi HGK bang. Unicorn bapak tuh bang satu be, ini 3 delan. Satu world isi 5200 per day dapat berapa? 5000 dikali 8 40 WL per day bang. 40 WL per day. Makasih bang Seno atas giftnya ya. Jadi kalau science itu satu worldnya itu modalnya 20 sampai 25 DL, profitnya 40 WL sekali collect, 30 sampai 40 lah.
Profitnya Unicorn dari mana bang? Bingung. Ya dari hasilnya yang dikeluarin udah jadi profit. Hanya saja itu sistemnya gacha. Dan kalau misalnya kamu bad luck di situ, minggu depan masih bisa collect lagi. Itu namanya provider paling suka menggacha ya. Unicorn namanya bang. Profitan 3 begelan apa bang? Kamu sukanya yang mana? Yang kayak ATM atau yang kayak tackle? Kalau yang mau kayak tackle ya beli tackle sama UT-nya bang. Kalau mau beli UT sama tackle sama sih sebenarnya. Kalau mau dihitungin sama aja. ATM sama tackle tuh sama aja, cuman cara jualinnya beda. Itu udah aku bilang tadi, Ances ungu itu level max habisnya 20 DL bang. Tapi 20 DL itu hanya bahan. Dulu ya aku ngabisin, cuman nggak tahu kemana. Jersey ngaruh ke ATM nggak bang? Enggak. Jersey tidak ngaruh ke ATM. Yang ngaruh ke ATM adalah cuman waktu, waktu doang. Jadi hasil tetap murni, nggak double, nggak triple. Ya, nggak ada. Halo Bang El Mukhtar. Nggak pernah pecah kah Bang pas kolek? Nggak. Ya kan. Kecuali kalau skip ya beda Bang. Ini siapa GTPS? Matamu GTPS Bang. Apa yang menurutmu GTPS kayak gini Bang? Apa yang menurutmu GTPS kayak gini? Ya enggak lah. Bang efek JC pas elok pas aros bisa di stack kah? Bisa, bisa. Tapi kalau aros konpolo aku enggak tahu, Bang. 5200 ATM berapa gems, Bang? Berarti kaliin aja 11, Bang. Kalau mau belajar matematika itu setiap 1000 ATM itu 11.000 plus gitu ya. Jadi kalau misalkan 5200 kaliin aja sekitar 55.000 sampai 57.000 gitu. Bang spend gems di winter. Aku malah spend di gem di winter, tapi winternya winter fest calendar, Bang. Bukan yang winter fest yang cracker itu bukan, Bang. 82M ngumpulin berapa lama, Bang? Awalnya itu aku cuma punya 10 farm ya. Sejak summer fest dan awal Oktober itu aku baru beli lagi 10 farmnya. Jadi sebenarnya ya totalnya kira-kira 4 bulanan ya. Udah ke ban 5 tahun yang lalu, mana bisa di unban bang. Harusnya kalau memang dari awal udah merasa di ban itu harus di push terus. Kalau misalnya nggak salah bang. ATM memang langsung masuk backpack bang, bukan auto collect abang. Sejak kapan kamu ini bang? Setahu aku ATM itu sejak 2017 itu setiap collect ATM udah balik langsung masuk ke backpack. Kalau dia yang keluar gems itu 2016, 2015 bisa dapat XP juga. Halo bang Anika, satu word gitu dua setengah. Sekitar 2,5 BGL bang. Ya kalau gini enak, sudah langsung masuk backpack, tinggal pas event cairin aja bang. Dan ini bersifat investasi. Bang 4 letter harganya berapa? Aku gak tahu. Sorry bang, aku gak tahu harga world. Karena harganya tergolong abstrak ya. Berapa lama 20 farm bang? 7-8 jam kalau nonstop. Tapi aku kan suka stop-stop. Gak mungkin lah kau kuat selama 20 farm itu non-stop. Bisa gila kamu bang. Aku aja stop-stop. Kadang ada yang skip ya. Ada sih satu farm kadang suka skip. Kadang-kadang dua farm ku skip gitu. Kenapa? Karena capek. Ya mau gimana lagi. Ya kita nih istilahnya sekuatnya aja gitu ya. Kalau cuman kuat satu farm, mending tackle atau ATM. Dua-duanya pilih aja, tapi tackle-nya bedanya satu. Kalau tackle memang harga tackle murah bang, tapi kalau mau collect mesti pakai UT. Kalau nggak pakai UT ribet, karena satu world tackle itu melebihi 1500 worm. Cacing itu lebih dari 1500. Capek lu ngambilnya bang, ribet serius. Daripada tackle mending science, betul. Tapi science capek. Nyapain aja.
Kalau budget tinggi jangan ATM, eh jangan apa? Jangan Science. Kalau budget tinggi capek. Double capeknya, Bang. Kalau sehari berapa WL? Kan per koleknya 1000 Science itu menghasilkan 7 sampai 8 WL. Ya, 7 sampai 8 WL, Bang. Terus kadang sehari itu kalian bisa kolek 2 kali sehari ya. Ya bisa jadi kaliin 2, 14 sampai 16 WL per day. Tapi kalau 2 kali kolek gitu. Saran ngapoi dulu modal 4 begel, Bang. Ya, kalau dari saranku tidak ada yang lain selain provider gitu. Provider doang yang aku saranin gitu. Satu kolek nyampe 40 WL enggak? Kalau 5000 ya nyampe satu world. Kalau Science satu world modal 25 DL 40 WL per day kayaknya nyampe gitu. Max ATM max storage-nya berapa hari? Kapan kita skemnya enggak bisa nambah lagi? Tidak bisa ditimbun, jadi memang harus dikolek secepatnya gitu. Kalau misal lewat satu hari apa nih ini berapa ke? Ada shop start tool enggak? Aku lagi enggak jual tools. Lagi mikir ini lebih untung jual eceran atau lebih untung jual buy. Ada enggak? Oh, enggak ada DL-nya. How many? Oh no. Hah, 400 flashed, Bang. Ngotak kau, Bang. Kena fuck, bro. Hai. Setan. Ada yang jual unicorn 12 BGL. Tapi BGL-ku tak ada. Astaga. Ah, skip aja lah, Bang. Lain kali belum rezeki. Halo, I'm here. Halo, Liuvo. Lebih untung eceran. Iya, iya. 40 WL per day itu satu kali kolek kalau 5000. 5000 satu kali kolek. Harvest ATM tanpa remain habis berapa jam, Bang? Ya tekor lah kali 2 kali kali 3 kali, Bang. Nunggu start to class iya. Gak tahu aku bisa pinjam. Bapak ATM world, so world 4000-an ini. Ada provider ini kan ada. HGTK ya. Bentar ya, Bang, aku coba tanya dulu ada yang bisa. Dapat berapa gems, Bang? 40 ribuan. Pak Atus ini sekali kolek dapat berapa, Bang? Kecil sih, cuman dapat 44 DL sekali kolek. Ya, bantu minta tolong mods dulu lah. Kenapa beli plat? Karena lebih enak.
Total full wall ini kau habis berapa? 8 80 begelan sih satu wall kayaknya. ATM satu berapa biji? Ada 4.000-an sih gitu ya. Makasih Bang Alban. BGL 108 W dapat 2K bang. Oh yang nonton live bang. 80 BGL satu kali harvest mungkin dapat 20 DL-an. Udahlah aku gadain aja lah Macplane cok. Udahlah aku gadain Macplane sama Rayman aja cok. Aku mau beli unicorn cok anjing. Ah. Oke, aku jual Macplane aku aja lah. Pusing aku. Unicorn plus berapa? Ada 3 DL plus. Udah. Bonya buy plus apa aja banyak sih di IKQ profitable. Nih rencana gua mau beli unicorn farm sumpah nih. Gua kebelet cok 400 cok. Aduh. Gua harus pinjam BGL ini. Alah aduh. Ada sebenarnya aku ada 5 ya Macplane-nya tapi satunya hilang kemana aku tak tahu. Astaga. Gilian perlu ini aku perlu bang. Aku mau buang-buang semua dulu. Ya. Buka worth it sih worth it ya tapi karena kan aku mau beli itu kan harus memang ya kalau Macplane kan bisa dicari ya bang ya tapi unicorn tuh susah banget kalau aku nyarinya bang makanya aku mau coba offer dulu. Kalau memang dapat kan udah langsung 7.000 unicorn ku bang tapi nggak tahu dia mau nggak tuh ya nggak tahu dia mau nggak kurang ini temanku juga sih pas ini termahal apa PPC. Jual ATM aja cuy, jangan bang. ATM mahal lagi. Pas uni termahal apa? Pas uni termahal peping kokodel. Iya kah seller 2 BGL bayar 105. Sebenarnya aku lagi enggak perlu Pak, enggak perlu apa? Macplane lagi enggak perlu sih. Gua lupa cuy, ini confirm ada batas harinya enggak ada. PPC peping kokodel 8 DL-an. Sekarang 5 KTM 55.000 gems. Anjay, kan sorry. Aduh. Ah ini mau jual tapi hujan tapi gimana sih? Nanti aku coba kolek lah. Ah ini dari SWGL. Aduh. Sir, uang worth it gak bang? Gak kamu apa gak tackle bang capek tackle mending angin kon ini aku coba beli lagi nanti aku mau cari dulu Macplane aku yang satunya di mana
Soalnya Macplan aku yang satunya nggak tahu kemana, aku taruh pasang di mana, aku jual juga ghost scan ku jual semua. Nanti kalau aku perlu aku beli lagi. Bang emang emergency nggak aku KTM ya? Iya, enggak lah. Enggak. Aduh. Gua nih panik loh. Tiba-tiba ada yang nawarin ATE apa unicorn ini di 400 gitu. Kan gimana ya, jadi 7000 kan itu unicornku kan, tapi sayang banget aku susah banget nyari BGL sekarang, minjem ke sana kemari gitu. Kenapa pilih uni dibanding buy plus? Karena uni unicorn itu udah pasti jelas profit, kalau buy plus susah gitu. Tapi buy plus juga nggak kalah sih. Bentar, aku coba. Paling ku gadain Macplan aja nanti. Nanti ku gadain Macplan aja. Bodo amat lah. Profitan yang bypass kalah sama uni. Ya, jelas. Kalau apa world besar ya kalah, tapi kalau world kecil uni yang kalah. Gitu. Sorry Bang, tadi aku lagi panik. Sebetulnya agak panik ya. Kenapa? Ada yang nawarin nih banyak. Kan epic ya, 400 di world tuh jarang banget ada yang jual gitu. Epic banget gitu. Walaupun ya sebenarnya enggak masalah. Misalkan full world uni 80 BG 20. Iya, 400 week memang agak lama sih Bang. Kalau memang unicorn agak lama, tapi ada event yang bikin profitnya bisa double bahkan triple. Ya, ada. Itu di Easter. Minimal berapa world ATM Bang biar worth it? Bebas, satu world ATM udah profit itu. Kenapa Easter Bang? Karena di unicorn pas Easter bisa keluar item baru namanya Freaky Fight 8 Mask, tapi chance-nya lebih besar dari unicorn, lebih parah dari Teddy. Jadi paling parah, tapi di bawah Peping Crocodile sih. Cuman lumayan, satu bijinya tuh 45 damage. Kalau enggak percaya ini aku ada tunjukin nanti. Ada. Nanti kalau Macplan naik ya sudah nggak masalah lah, aku juga nggak pakai lagi Macplan. Kenapa nggak puk apa? Anjir lemang kalian ini. Satu ATM dapat berapa gems Bang? Harga world ATM 250 DL, dapatnya 45.000 sampai 55.000. Ini kata temanku yang jual unicorn nge-troll. Enggak Bang, itu aku kenal Kurore itu siapa. Aku tahu Kurore itu siapa Bang. Nanti aku coba cek uninya. Nanti aku cek. Tunggu selesaikan ini dulu. Halo Bang Gendat. Macplan sekarang 2 BGL katanya, 2 BGL. Ya udah aku kasih lah dia. Penting kan gua mau cepet gitu ya. Nanti enggak apa-apa kalau memang 2400 ya 400 gitu. Gak boleh kayak gitu Bang Luke ya. Anda itu diberi kepercayaan untuk memanage mulut Anda Bang. Jadi biasakannya baik-baik ngetik ya. Itu modal berapa? Satu penuh 2 BGL. Raiman beli di harga. Kalau Raiman masih penting, gak usah dijual Raimannya. Harganya sekitar 23 DL dulu. Bank Carrot Black. Carrot mending jual sekarang Bang. Carrot mending jual sekarang karena harganya sudah 35 each. Nggak ada mungkin sampai 40. Yes, dah.
Berapa jam buat harvest ATM lagi? 22 jam, Bang. Kita gas ini. Ayo kita tiap hari mukulin provider. Iya, ini contohnya, Bang. Sebenarnya jauh di mana sih? Masih berapa lama sih? Oh, tinggal dikit ya. Dari tadi kayak bilang ngomong, Bang. Nggak stres, Bang, tiap hari lihat ATM. Lebih stres kalau belum cair kayak gini. Nunggu event lama banget, sumpah dah. Kalau ini sebenarnya gue pengen pecahin rekor aja. Sudah tuh, aduh. Oh, ini bull PG. Oke, kita cek nih. Nggak, tuh temanku bilang, oke. Nggak jual ya, enggak. Please jangan nge-lag. Oh shoot, beneran, Bang. Oke, wait. I'll message you later. Oke. Anjay, 400 betulan itu. Nanti tinggal pakai ini aja. Sekarang event comes yang bagus di All In comes Winter ya. Ada Winter, ada Valentine dan kawan-kawan. Ini kamu sebut untuk event atau dijebol sampai jebol angkanya? Enggak ada, enggak sampai jebol. Enggak bakal jebol ini. Sampai kapan pun lu enggak bakal jebolin ini. Ya, aku cuma sampai 100 juta gem udah selesai gitu ya. Winter fest kalian deh, Bang. Aduh, McPlan aku harus jual ya, McPlan aku harus jual ini. Itu 1 miliar gems when never. Enggak mau. Kita harus beli unicornnya. Kita harus beli unicornnya, Bang. Tapi BGL-nya di mana, Bang? Sama komen enggak cair. Sudah cair, Bang. Sudah cair. Sudah cair 88 juta kemarin. 82 40 4 bulan. Please. Lama banget dah. Winter all in jelas. All in kan dulu ya. Oke. Okay. Baik, untuk service, Bang. Aduh. Aku ini sibuk, Bang. Gimana mau ngelayaninnya ya? Mana lagi panik lagi? PGL mana lagi? Anjay lah. Dia lagi urgent 3 hari. Bedunya berapa puluh farm, Bang? 20. Yang baik, pinjem PGL. Gua mau beli unicorn gimana caranya ya? Jelas-jelas DL ku sisa 2 anjing. Oh, paling caranya di stock. Profit on fishing pernah enggak, Bang? Susah kalau fishing ngabisin waktu. Anjay. Ini pakai gems ya? Iyalah. Nanti bau jual pakai kau jadi weh. Sumpah nih aku bakal langsung ku gaspol kalau memang ada BGL-nya, gua langsung gas. Langsung jual McPlan. Kita bakal collect nanti. Langsung jual McPlan anjing. Bodoh amat. Aset jual nanti kalau perlu beli lagi baru. Iya, nanti bawa kalau mau perlu beli lagi. Wujud asli orang di scam paper sih jelas. Udah berubah, Bang. 100% sukses. Ya. Tidak ada lagi pepatah-pepatah kena scam. Gaspol. Bang, gasnya All In Valentine ya, Bang. Semoga aja. Nanti bakal ada lagi gamesnya. Abis dari winter kan ada jeda 2 bulan ya ke Valentine. Nah, itu bawa aku pakai untuk gas ke Valentine. Ini gimana? Oh, ini kita bersihin dulu, atasnya ganggu banget. Kan betul kan? Bangke. Okay. Udah jatuhin dulu. Oke. Okay. Satu buat ATM berapa gems, Bang? 50.000. Dapat 19 BGL tambah 2 white fragment, Bang. Jadi sekitar 22-an sih.
Gak farming ATM di real life. Emang bisa? Wah, enak kalau bisa, Bang. Kalau cuma satu farm buat gak, ya work. Daripada lu spend untuk buy plus, untuk sell plus, profit enggak menentu. Susah, yang kalau jual buat tuh memang susah. Makanya aku kapok beli buy plus. Itu aja aku mau jual secepatnya, udah tuh mau all in sini semua. Tapi kalau misalnya memang enggak laku ya enggak masalah, masih world buy plusku tuh masih oke-oke aja kalau mau di profitin gitu. Enggak kayak kadang-kadang kan orang asal beli world, udah worldnya enggak profit, enggak bisa jual world lagi gitu. Bang aqua crystal farmable farmable kalau atas kanan. Oke. Okay. Langsung kugas lah. Bukan di sini salah. Alah, ngapa aku ke sini? Apa ya? QWW OP. Ambil Macplane-nya dulu, Bang. Tuh. Macplane-ku cuma ada berapa di sini? 3. 3 berarti berapa BGL ya? 6 berarti ya. Gak ada aset kita gaspol lah, gak ada aset. Gak ada aset aku, Bang. Woi, dah. Yaelah. Bener kan aku agak lupa ada aset. Tak, aku gak ada aset, Bang. Gak ada aset, kita gaspol. Ini gua gak ada aset betulan ya. Apa yang tadi? Seed 50. Sign provider lu jual apa, Bang? Ya, jual buy plus. Sabar ya. Ayo kita ambil semua. Tapi gak ada lagi. Mana satu Macplane-nya lagi, Bang? Sedih banget aku, Bang. Selain profit, ya profitan ini buy plus. Ini kita bakal gadain aja lah, Bang. Backpack masih balik backpack lagi, Bang. Ini aku agak waktu minta waktunya buat mau beli unicorn tadi. Ya. Rencananya gitu, kalau memang ditol ya bodo amat lah. Di mana sih Macplane aku yang satunya, cok, anjing. Mana aku perlu? Kalau aku jual sudah jual kan tinggal nanti aku pakai situ dua aja. Lu catat tuh di mana Mac-nya? Ya aku lupa, enggak sadar. Terakhir kali naruh di Harvest Fest. Nanti aku coba cek dulu lah, Bang. Ini aku pindahin dulu ya. Maafkan aja kalau misalkan aku lagi apa istilahnya nggak sesuai dengan konten. By plus lu apa, Bang? Ada by ancient, ada by weeping, ada by apa lagi itu namanya, by marble dan kawan-kawan. Anjir lah, harus kejar ini, Bang. Aku harus kejar. Bodo amat lah sama gue Facebook, anjing. Bong-bong aja, bodo amat, gua bakarin ini. Yang mau gue spook sini, Bang. Tolong breakin, kalau ada anim botel kasih aku. Atai lah. Eits, nge-lag lah, dok. ATM mendingan supaya dijual ulang. Enggak, kalau ATM sayang kalau dia mau dijual. Kalau Macplane kan harganya masih kayak gitulah. Sedangkan kalau aku perlu kan tinggal nanti aku cari lagi. TK juga bisa ya, bisa. TK sama ATM bisa, Bang. Pakai Mac Q, Bang. Macmu? Boleh pakai Macplane-mu sini. Ini bekas aku farm Westbrook sih, cuman udah lama. Sejak harga botilnya masih mahal sih. Itu ya. Kita korek-korek vending, Bang, emang. Gak ada, Bang, nanti takut gak balik. Tenang aja, kau sama aku pasti ku balikin. Tapi ya ada waktu gitu. Hitung-hitung asuh harga profile dulu, Bapak BGL, Bang.
Nggak ngitung sih. Mungkin ada 200-an kali. Iya, jelas panik. Ya karena 400 unit jarang banget yang punya. Walaupun harganya ya mungkin overpay sedikit lah, tapi kan 400 itu kaliin aja waktu kalian dapat, kadang-kadang cuma dapat satu, dapat dua, dapat tiga gitu ya. Ya kalau misalnya kalian misalnya merasa bosan, boleh di lift dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita nanti bakal lanjut lagi kok bang, tenang aja, nggak usah takut. Bapak red, bapak gue Facebook. Kemarin aku beli 2 PoL sih. Dulu ya aku beli 2 PoL pas aku mau gacha. Kalau sekarang berapa? 4 sampai 5 PoL sekarang udah jatuh banget. Karena banyak yang ngemas. Full unicorn mereka berapa begel cut Q? 80 begel. Kapan eventnya ya? Gak tahu juga aku. Povita yang gak capek apa bang? Gak tahu, aku duduk diam aja. Kalau aku mending jual aset dulu, nanti kapan aku perlu, yang mana aku gak perlu aku pakai gitu. Kalau ada teman-teman yang mau minjemin boleh tuh. Aduh, Bobby peminggu satu duit berapa bang? Berapa ya? 45 DL kayaknya. Bang sebelum apa-apaan bu untuk buat ini, buat Winterfest. DL mas apa bang? 60 DL ngemas ini. Ngemas apa ya? Ngemas Weeping Willow Slimo boleh sih. Sebenarnya 400 unicorn itu cuman dapat 4 DL profit sih per collect. Cuman aku cuman mau menuhinnya aja, jarang banget ada yang jual segitu kan. 400 itu banyak loh. Karena apa? Kalau 400 itu sekali beli itu banyak. Aku ya namanya pencinta unicorn lah. Jadi memang kalau profit langka, langka banget, sangat langka. Nggak ada yang jual 400-an ke atas. Demand unit tinggi kah? Tinggi itu ya nggak setinggi yang lain gitu, karena modalnya terlalu mahal. Tapi yang punya juga nggak banyak gitu. Satu lagi HXHWK. Oke. Masih ada kok, ini simpan sampahanku. Taruh aja tuh buat gua jual nanti besok. Jadi kata-kata aja iya. Karena apa? Karena kan aku udah punya 6.700 kan gitu ya, unicorn ya bang gitu. Beda jadi. Mindain blog lagi nggak open bang. Besok aku open. Besok aku open. Hari ini lagi panik karena sesuatu hal yang mungkin ya boleh lah gitu. Gak jauh terus pak, nggak juga sih gitu. Tapi sejujurnya lebih enak unicorn daripada megang buy plus. Aku mau jual buy plus semurah mungkin sih, nggak usah terlalu mahal lah kali ini. Lepas-lepas aja semua sisanya nanti. Iya, soalnya kayak gini. Kalau memang mau pegang provider, provider aja. Soalnya kalau buy plus mau pegang buy plus agak susah. Kecuali ya stoknya jangan dia asal jual aja. Worldnya boleh dijual tapi stoknya di keep. Ya udah drop parah bang. Ya nggak apa-apa, besok tanya harga dulu. 8 WL per collect. Per collect, per block. Ya oke, ini udah kita dapat 4 make plan nya buat digadaikan. Jadi berarti katanya tadi 2 BGL lah. Ya udahlah nggak apa-apa, kompensasi buat dia nih. Ya 4 BGL tambah. Ini kan 4 ya, 4 berarti 8 BGL baru ya. Coba unicorn king deh. Makeplan ku ada simpen sini enggak ya? Ini aku kehilangan makeplan ku satu lagi. Cuman di mana ya gitu ya? Mana lagi catatanku? Catatanku di mana ya, Bang ya? Nanti aja lah.
Oh, ini habis. Oke, kita ambil 24 DL. Oke. Mentok aku, Bang. 10 DL. 119. Mana lagi ya yang bisa ku colong? Ini bisa ku colong enggak? Wow, baru 9 BGL, 3 BGL lagi aku colong mana ya, Bang ya? Kalau di sini ada enggak ya? Aku lagi nyari banget. Lagi ngejar. Ada enggak di sini ya? Enggak ada. Nice. Gimana lah? Ini aku make plan aku ya. Di sini agak ini banyak laku nih. Aku sampai core event kemana-mana cuma demi yang kayak gituan. Iya, tapi mau gimana lagi? It's 50 WL ngefarming aja, Bang. Iya, makasih Bang yang udah. Aduh, Bang Aidil. Halo. Apa ya? Aku cari di mana? Ini ada enggak? Enggak ada. Aku cari make plan aku kemana, Bang? Aku sedih enggak temu. Terakhir kali aku ngefarming apa ya? Terakhir aku ngefarming apa ya? Make 240-an. Iya kah? Mabel, enggak terlalu banyak isinya, Bang. Apa ya? Aku lagi nyari sih, mana catatanku sih? Di mana sih? Oh, ini. Nggak usah, nanti aku tinggal. Kalau katanya make plan berapa coba, baik make plan. Makasih Bang Aidil. Aki ku cek dulu. Berapa make plan sekarang? LMP 210. Iya. Gua ratusan. Berarti dia tadi nge-troll, berarti 200-an ya. Udahlah, anggaplah 200, lebihnya ambillah dia gitu. Apalagi ya. Bella, nanti aku langsung pakai itulah, Bang. Biarinlah sel 210, bodo amat lah gitu kan, orang nunggu sel 25. Aku kalau beda dikit gak masalah. Gimana ya? Gua nyari farm dulu lah, dimana kan. Kemarin aku nge-farm apa ya, cuy? Total ngitung provider berapa kah, Bang? Pernah ada di postingan. Cek aja postingan yang dipin ya, Bang ya. Nanti aku sampai carilah. Aku lupa sampai. Unicorn aja belum ku kolek, anjing. Sampai aku sepanik itu ya. Udah lah, nanti aja. Kelas apa gue nih? Tak, aku pindahin dulu. Full, 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 backpack full.
Trading won investasi jangka panjang, iya bang. Bentar aku buang, buang maksud aku simpen dulu. Buy plus profitable di mana bang? Di world lah. Di Hemo ada, tapi susah lah nyari buy plus profitable bang. Di Instagram ada. Modal 30 DL apa ya? Ngemas aja bang. Mas ini ai lah. Aku juga panik di mana lah ya, gitu ya. Iya, aku mau gadai barang, tapi gadai barang apa gitu? Masa iya, remainku bakal dijual? Mana bisa ngekolek aku? Gitu ya. Kok malah DC sih? Bodoh kali malah DC. Butuh kali bang, bang. 12 BGL bang. Malah aircon lagi. Gacha Valentine berapa bang? Bebas sesuai kalian aja bang. Bang Cina ya. Wes bangsat emang. Gimana ya McPlanku ya Tuhanku, mana McPlannya? Terakhir aku ngapain ya sama McPlan ya? Aku bingung sih. Aku tahu McPlan di mana ya? Sakit hatiku bang. Kemana lah McPlannya? Aduh. Mana ada tolol emang Zainaru ini. Auto dari mana bang? Kau lihat itu. Woi, gua mau nyari 3 BGL di mana aja. Masa iya besok aku sengaja nanti malah kena tikung lagi bang. Aku tuh udah berkali-kali sih kena tikung ya bang ya. Kenapa sih? Sampai ngefull banget ini. Parah dah. Untuk Valentine biasanya modal berapa begel bang? Ya aku nggak tahu juga, tergantung dari kalian sih. ATM jual dulu bang. Capek aku nyari ATM bang. Mending aku pinjam begel aja. Mending aku pinjam. Kalau aku suka minjem bang, kalau bank asal bisa diamben. Pakai prosedur menjual provider, jangan bang. Kalau bisa tuh nambah, bukannya malah berkurang teh. Beli unicorn. Oke, kita tuh. Provider galah ada umumnya enggak ada. Sampai kolek lah, nanti sampai aku tanya kawanku mau pinjaman enggak. Mana sih McPlan aku? McPlan aku hilang atau gimana? Nama di game free backpack hilang satu. Off dulu lah. Oh ya udah. Ini enggak usah di fav. Ini aja yang di fav. Ah si anjing.
Emang siapa aja provider? Aku juga nggak tahu sih, banyak sih yang punya sebetulnya. Cuman kalau yang 400-an susah, Bang. Nanti aku coba collect dulu. Bang tidur. Ya, selamat tidur, Bang. Ayahnya nggak capek aku bang. Map planku kemana? Top up BGL mana pernah aku top up ya, beli yang super pas doang, pas yang itu super pas apa namanya itu, yang item of the season gitu ya. Yalah, aku collect ini dulu lah bang. Pernah jual nggak? Pernah. Banyak kok. Cari aja kau, tanya sendiri, komen sendiri, tanya kau, tanya tanya di Google bang, Google. Message-nya terlalu brutal. Ya kayak yang kasar sih bang. Kamu di mana, di YouTube? Jasa fokus sama kamu apa? Aku nggak jual. STD balik, backpack balik. Astaga, aku bingung sendiri dah. Apa aku ada taruh di ini ya? Aduh, bingung dah aku bang, bang. Tapi nggak apa-apa lah, nanti aku beli. Masih ada waktu besok, kayaknya aku beli besok aja lah. Cek di record dan bank Mac-nya, mana tahu record-nya di mana. Boleh sih, nanti aku coba cek dulu. Tapi kayaknya kalau nggak salah kemarin kan lu nge-break. Ada 5, sisa 4, nggak tahu satunya kemana. Sebenarnya kalau ada satu lagi udah nggak perlu pinjem orang. Ini orang malah pakai bunga lagi. Wis, memang kali. Ya, karena aku percepat goal saja kemarin tuh. Memang inilah, kadang-kadang sebelum aku maju itu memang harus banyak pinjeman dulu baru kayak gitu ya. Nanti udah ini aku off aja lah. Soalnya lebih fokus ke situ dulu. Ada nggak aku pasang sini ya, kepancet gitu. Aku ambil DL-nya di sini aja lah bang. Ada nggak ya? Aku nggak tenang, ngoleknya nggak tenang. Kalau nggak tenang payah. Kenapa? Kesel juga mulai.
Total begal yang dipinjam berapa? Belum. Belum tahu. Sebisa mungkin belum, jangan pinjam lah. Soalnya kalau minjem tuh kadang-kadang mereka pakai bunga. Iya, nggak record, bodo amat lah. Ini kan juga masuk record kan, Bang. Ah, bodoh sumpah. Collect by ancient. By ancient lagi nggak ada isi. Kalau aku collect by ancient terus buat nambahin droid. Kemarin nambah droidnya 500-an gitu. Jadi nggak ada lagi. Udah aku collect asal aja ya. Nggak ada isi kan? Iya, katanya begitulah. Kita mau minjem aja susah. Makanya kadang-kadang kita harus memang pakai usaha sendiri. Kalau kita nggak usaha sendiri, nggak bisa, Bang. Makanya, nah aku kasih tahu. Kalau kayak gitu, sistem yang namanya saham di Gotopia itu nggak ada yang becus. Kalau gini aja kadang-kadang main bunga kan gitu, apalagi main saham. Ada yang buka saham di Gotopia apa maksudnya gitu. Ini gua kolek-kolek semua, biarin lah. Jadi sisa pinjemannya enggak terlalu banyak. Gua mau minjem, betul, gua mau minjem, tapi mau gimana gitu. Minjem tuh ya sebenarnya kan enggak lama ya, paling beberapa hari nanti next time kita bakal guyurin pelan-pelan untuk bayar ke city, fokus ke situ. Jadi enggak ada motivasi untuk beli yang lain dulu gitu. Itu sih dari aku sendiri gitu ya. Iya. Ini aja aku aja kalau minjem aja mau pakai bunga semua. Kadang-kadang aku mau minjem, enggak jadilah, mending aku coba cari kolek-kolek sendirilah, tahu-tahu bisa gitu. Tahu-tahu tembus, tahu-tahu bisa dapat, ya udah. Enggak usah pinjam gitu. Itu yang aku katakan gitu. Aku enggak tahu juga sih, Bang. Spotify itu sebenarnya aman, tapi yang mereka detect tuh bukan Spotify-nya, tapi floating-nya, Bang. Kalau kalian main sampai floating dianggapnya bot. Gitu aja sih. Buy plus ya biar. Ini aku sampai korek sana sini enggak tahu ada begal atau enggak. Sisa 11 ya. Tambahin lagi. Nah sudah 191. Berarti aku minjem paling enggak 2 BG lagi. Cuman 2 BG lagi kalau ada yang mau minjemin 2 BG. Floating maksudnya apa? Misalnya nih lu lagi buka aplikasi satu tapi multiple window gitu, di luarnya ada lagi gitu. Bisa 2 BG tuh cari aja. Apa ya? Kayaknya udah nggak ada lagi sih, nggak ada lagi. Anjir, ngapain dia borong ini? Kok ngajak ini orang, mantep kali. Coba King Profits. Ah nggak on lagi. Gua gadain semua nih, wey. Gua mau ku gadain ini. Mau ku gadain semua, Bang. Angke. Enggak dibeli lagi. Koleksi ada ini, cuma buat koleksi ini ada. Enggak ada isi lagi ini. Aduh. Si anjing aku nyari begel aja susah banget, tae. Kan mahal tuh, tapi enggak laku, bangke. Oh iya, aku ada GS. Apa aku perlu jual GS juga ya? Coba ghost kan. Masa iya aku jual ghost scan ku? Tai. Mana yang jual ghost scan? Ghost scan beli mana? GS 80-an, mending investigasi. Ya udah berarti
Udahlah. 8 menit, bro. Bang, boleh nanya? Boleh, Bang. Boleh. Sampai nunggu sampai kita itu kita harvest ya, Bang ya. Sampai itu kita nunggu kita harvest. Semoga aja ada rezeki nomplok yang minjemin kita, Bang. Boleh-boleh fan yang lain kok, nanti lihat. Soalnya nggak terlalu banyak. Banyak di akun alt aku aja tuh. Banyak beli modal gitu ya. Banyak modal, banyak aset, tapi pio nggak ada. Makanya kadang gitu. Mau beli apa, Bang? Unicorn farm, Bang, dari yang jual 400 biji. Rencana sih mau gua beli gitu. Ya keburu kena tikung lah, Bang. Tapi ya gua beli juga buat ini sih, kalau memang misalkan nanti ditikung ya bodo amat lah, Bang. Bang, kok Bypass sekarang pada sepi ya? Memang lagi enggak mengejar uang orang kan, ada vending checker sekarang ya. Kalau udah di sus nggak bisa, kecuali kalau kalian bisa buktikan gitu. Pembuktiannya agak susah. ATM kemarin aku beli 4,8. Kenapa nggak fokus setengah provider daripada semua tapi nggak carvers? Pasti carvers lah kalau di yang lama, Bang. Yang ATM aja kalau misalnya nggak kuat berarti dilepas gitu. Wisepu nih. Halo, Bang. Tadi baru ketemu ya. Ini cek ada yang gratis loh, ada yang gratis. Oi, bagi 2 BGL please. Pen beli uniform. Pinjam lah, beban kali ini gue. Tem jual aja. Janganlah, Bang. Ya aku collect defending, Bang. 30 unit di farm. Ya lain lah, Bang. Abang aduh. Enggak, aku nge-lag, Bang. Di sini aku nge-lag kalau di PC. Unicorn kapan, Dek? Kapan-kapan, Bang. Belum kelar aku, Bang. Unit builder. Builder level 6. Level 6. Not level 4. Harga pink crocodile 26. Bisnis apa, Bang? Enggak tahu juga aku bisnis apa. Ah, bangke. Selesain dulu lah nih. What world? Secret, Bang, secret. Jadi ini gebu apa? Satu droid, Bang. Provider lah. Provider. 2 BG dapat berapa, Bang? Maksudnya 2 BG apa? Ya udah. 2 BGL bunga 10. Siapa sih namanya kemarin? Sampai ketutup setang. Enggak tahu lagi aku tadi nama worldnya siapa, nama orangnya siapa tadi. Ada yang ingat enggak? Tai banget yang cowok emang. Empat unit dapat daily berapa? Enggak besar sih, kecil kalau bu. Kecil sih, cuman ya gue pengen aja. Bang, builder level max sama Ances diapain? Satu kali harvest berapa DL? 6 DL. Makasih Rengke. Nggak bisa. Crystal block level 6 plus Ances biru max ya. Builder pakai BBH, pakai guild potion dan juga lucky clover. Itu pun belum tentu untung ya, Bang ya. Itu pun belum tentu untung. Serem aku hari ini. Udahlah. Enggak nge-lag, Bang, aku. Kau lihat, aku tuh pakai keyboard, Bang. Aku bukan pakai mouse. Kalau pakai mouse bisa kiri kanan.
Provider apaan itu? Struktur droid, bang. Aduh, gua mau minum dulu, guys. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Anjay lah. Bentar ya, guys ya. Oke, guys. Lanjut ya. Kalau Ancest Max level 5 itu mending farm yang non farmable biasa aja. Kayak Aqua Cave Crystal, bang. Gitu. Biar habis berapa? 20 begel kayaknya tuh, bang. 20-an begel kayaknya. Profit dari 2 hit berapa, bang? Sekali profit 6DL. Gua lagi matiin dulu, lagi panik soalnya. Lagi malas open voice ya. Aqua profit berapaan, bang? Satu, bang. Berarti sekali farm 2DL. Bang, bisa bagi BL, aku aja perlu DL ini buat beli world. Tuh, aku aja mau minjam. Gimana sih, bang? Mana lah bang otaknya kalian ini? Susah juga lah ngomongnya. Ilegal bang, kalau percuma lu beli nanti lu kena sus. Untuk apa? Ya untuk apa bang? Kita lagi pengen nyobain aja tuh. Nanti aku mau jual apa ya enaknya? Lagi mikir aku tuh mau jual apa. Kalau bisa sih ketemu tuh McPlanku. Gimana sih? Kok hilang McPlanku ya? Bang, bagi abang buat dijual atau buat apa? Buat beli unicorn farm, bang. Kau pikir setiap aku ada bagel kau harus mau jual ilegal gitu, bang? Enggak, bukan droid. Aku mau beli unicorn tadi. Iya, ini aku sebenarnya aku lagi pengen nenangin diri dulu karena juga bawaan panik. Coba kalau nggak tadi, coba aku nggak ini ya. Kalau aku nggak live mungkin beda lagi. Coba apa unicorn mas? Masih lama kayaknya. Aku nggak tahu, mungkin tengah malam aku kolek sendiri bang. Kayak nggak kuat aku live ini nge-lag soalnya. Ya. Kalau sempat mungkin 1 jam, mungkin aku kuat sampai jam 12 ya aku lanjutin gitu bang.
Ini pada nungguin unicorn ini mau gimana bang? Aku juga ini aja belum selesai. Start to void bang. Aku tanya usia aja lah. Waktu Startopia mas, gue itu dapat 6 level. Iya. Banyak yang sudah hafal semua ya bang ya. Power 20 BGL ya, paling murah 16, paling mahal 20. Tapi kemarin aku beli 42 is berarti 16 1680 berarti 17 BGL lah satu world gitu ya. Itu ngepas aja. 20 BGL itu maksimum. Kalau misalnya kalian sekali paket tuh biasanya 20 BGL sih. Kalau 20 BGL world masih mending lah dapat 6 DS sekali collect daripada lu beli world 20 BGL yang buy plus belum tentu profitnya nyampe 1 DL per day. Cuman bisa invest resell doang, mana enak lah. Ya. Kenapa nggak udah trading? Sebenarnya udah trading sih, cuman nggak laku worldnya bang. Lagi pengen ku jual tapi nggak ada yang mau beli gitu. Karena kalau trading world tuh agak susah-susah sih bang. Profit aqua cave satu world itu sekitar 200 sampai 300 sip. Kalau unchestnya max. Kalau bukan apa bukan kata kanan mending jangan karena nggak bakal profit buat kalian. Ini apa bang? Ini Starcoin Void. Sorry ya malam ini lagi matiin aja lah facecamnya. Soalnya lagi panik dan mau cepet mau collect cepet gitu ya. Ini Starcoin Void, budgetnya 20 BG satu world, profitnya 6 DL per collect. Per collect 5 hari jadi 1 per B nya 120 DL per B. Hai player Gotopia, hai bang, modal unicorn berapa? Agak mahal sih kalau 1.300 is. Jangan lupa untuk istirahat karena kita tersawa. Iya bang, masih bang. TPS bang, enggak lah. Bang ini kompleks 250 sampai 300 tadi aku nemuin 300 bantu bang satu duit bang. Apa yang mahal dari farm itu bang? Droid sam ini apa teleporter charge sama drone ya yeah. Kalau unicorn yang paling mahal keting krokodil. King krokodil 8 DL. Semoga aja tuh dapat. Kalau memang rezeki gua ada yang minjemin hari ini juga langsung gugas bang. Semoga aja gitu ya, tapi kalau nggak ada ya bukan rezeki saya bang, udah nasib gitu ya. Panutan enggak, bukan panutan kalian, ini cuma beban yang mau lagi minjem BGL orang ini, tapi nggak tahu BGL yang didapat dari mana bang. Provider apaan? Satu doi lu tuh farm apa bang? Farm Galatus EGT bang? Iya bang. Wis
Full bang. Waduh, kok full ya? Waduh, kok full. Waduh, udah full ya. Full ya bang. Bang, gak kesana main NS juga iya bang. Apa tadi yang volume ya? Ini aku memang beli cucu juga. Boleh bang, tapi aku lagi pensi bang. Wis, enggak, oke, ya. Apa sama bang? Apa bang? Startul droid abang. Startul droid. Startul droid ya. Farm kayak gini 20 BGL sih bang. Tapi kenapa lah untuk 2 BGL aja aku susah banget nyarinya. Ini emang kalau aset ini susah mau dijual. Tapi itulah. Ah, ada-ada aja lah ya. Ada-ada aja badut macam cutkiu ini masih ada di sini. Tunggu aja lah. Dengarkan musik tanpa gangguan dengan Music Premium. Bahkan saat layar dimatikan atau menggunakan aplikasi lain. Sekarang putar lagu, dapatkan YouTube Music Premium. Full farm berapa bang? 20. Makasih bang Brispel. Gak tau masih ngeliat ya tuh. Aku baru lihat tuh yang ngirim kopi. Makasih bang Renke juga. Makasih bang Cizua. Yang ngirimin bunga juga. Karena aku saking paniknya aku gak lihat siapa yang ngirim shift ya. Ya nggak ngantuk lo bang, ya bukan ngantuk sih sebetulnya bawaannya lagi panik ini bang. Paniknya tuh aku mau nyari 2 BG lagi buat beli unicorn form ya. Tapi nyarinya di mana 2 BG gitu. Gak ada. Coba aku tanya temen tuh. Enggak, ini berarti siap-siap kita bakal collect unicorn juga, tapi masih 2-3 farm lagi. Shining memang banyak. Mau collect unicorn enggak jadi-jadi. Adalah gua collect unicorn dulu aja nanti. Tapi ya, pokoknya saya capek enggak. Emang pakai crystal farmable kah? Farmable lah. Farmable kalau buat rata kanan. Farmable buat rata kanan itu berbeda dengan farmable yang pakai potion ya. Dengan farmable ada dua jenis, satunya yang perlu pakai potion biar bisa profit, satunya nggak perlu potion bisa profit. Itu. Itu jenis klasifikasi non farmable ya. Wasu emang aku perlu, iya aku ini minjem, mau minjem gua, ada nggak dari sobat-sobat yang baik banget ya susahnya ya. Kalau makanya aku bilang kalau minjem itu memang harus pakai evolve dan kita harus betul-betul menurunkan harga diri kita bang. Itu yang paling kadang-kadang aku sebenarnya mau gimana gitu ya. Kalau kita mau jual aset capek gitu ya,
soalnya kayak main gamenya ya ngefarm dulu bang. Kalau udah ngefarm pasti enak. Untuk apa Starter Droid bang? Starter Droid. Nah menghasilkan Starter lah ya, you know lah Starter. Berapa full farm 20 begel? Ya 20 full supply 2k. Enggak, udah males nyetok, udah mau jual world kok males nyetok sekarang aku. Untung kaya, untung sih 6 DL per week, per 5 hari gitu. Sebenarnya aku juga mager sih bang, cuman mau gimana lagi, ini jam live. Apalagi yang full, astaga. Full mulu. Anjir lah. Harusnya tadi gua move semua ya. Tapi memang nanti farm selanjutnya bakal cabut dulu. Gak bisa ya, tae. Ini tae banget nih yang satu, bodo amat lah. Bodo amat kok satu, gigi situ. Astaga, memang full semua, tae. Ini GG gaming. Apa yang tadi full? Met. Full berarti nanti kita pindahin dulu semuanya ke satu pocket 6 DL. Semua ya, kali ini tuh 8 watt kali ini, sampai gua mau 8 watt sih aku mau bikin. Nah, mungkin berapa lagi ya. Rencana mau 8 watt gitu. Kan. Wow, full sekali, bang. Astaga, semuanya full. Bokek emang. Buat apa name world bang? Apakah kau mau steal worldku bang? Bang bajunya bapak DL, aku gak tau 3 begel kata orang. Ya berhubung kayaknya pada sepi, tapi gua end aja lah. Gua bingung mau ngapain, gua juga pikiranku lagi ngalang ngidul gitu, masih stres soalnya bang.
Saranku kalau mau gacha, gacha GBC biasa sama well. Kalau gagal ya jual aja SGBC-nya, jangan dibeli jaket. Ya. Jual aja sih. Pusing apa? Apa rate-nya bang? Rate apa bang? Rate galanya aku belum jual, aku bawa nimbun. Itu yang dibuat apa bang yang lagi di drop? Buat Starcopia bang. Untuk Starcopia ya. Total ada berapa UT? 84 sih. 90 kalau nggak salah. Cuman aku mau nambah lagi 12. Buat farm baru itu belum ke collect sama sekali bang. Coba kita dulu. Bang, itu provider for money bisa dihapus namanya. Bisa ya? Bisa kok bang. Pemain lah, kalau nggak pemain nggak mungkin aku kayak gini. Udah DP dari beli, maksudnya gimana bang Wasil? Maksudnya gimana? Udah banget belum lah. Susah balik modal yang keginian. Kalau modal sekarang bisa 3-5 tahunan. Jadi untuk senang-senang aja bang. Ya sekalian harga asetnya juga tinggi gitu ya. Kalau untuk gitu aja sih. Nomor provider apa? Starco Droid. Udah berapa tahun, mungkin 1 tahun sih, tapi dulu aku nggak kolek. Aku kira provider ini kayak tai, tahu-tahu ya seku. Aku kira keras, tahu-tahu keras bang. Dulu aku sampai kehilangan kesempatan sih. Droidnya berapa? 1 droid ya, 1 tus bang, 1 tus ya. Oke, kita lanjut aja bang. Ya satu tus per 1 droid. Tapi kalau per 1 farm dia banyak. Tergantung persentasenya, tapi persentase lebih banyak dipegang sama drone. Ya, tactical drone. Mungkin malam ini aku bakal nyari McPlan dulu lah, McPlan ku yang hilang kemana.
kayaknya nggak ada yang mau minjemin soalnya. Sedih aku bang. Padahal cuy. Wah, botnya anjing emang. Kejar! Kejar apa aja? Hematnya dapat? Dijemputnya cepat. Pesan grab hemat sekarang. Oh, di world 1000-1000. Bang Sae. Bang Sae, pinjem bengkel dong. Aku mau beli. Masih on dia bang. Aduh, mana farmku masih banyak lagi. Ya gak apa-apa ya wis. Gak apa bang, 30 unicorn. Gak apa. Kalau 30 gak banyak aku open ya bang. Kalau ngutang dulu boleh gak bang? Kalau ngutang dulu boleh gak? Aku cicil loh. Tae no. Wah. Gila kau 320. Kecah. Terus berapa ibab? 200. Gak apa-apa lah, mau kasih kit kan buat anggota gue kan 200 aja bang. Gak tahu dia sih, kalau udah misalnya dia udah jual ke orang ya bodo amat lah. Malah kesem, gak masalah gitu. Pengen aja gitu, minjam bagel gak dapet. Nanti udah minjam bagel malah bayar bunganya doang, gak dapet pula kan. Ongjo paling nomor 315, ya udah. Bodo amat lah. Pokoknya ada apa ini satu dua bang. Kalau mau utang enggak, tapi sebenarnya aku tuh bisa aja mau jual item tuh cepat. Itu item-item unicorn udah pada mau aku jual semua. Kalau saya pakai jaminan enggak masalah sih sebetulnya. Karena aku orangnya tepat waktu kok. Kalau aku bilang aku masih minta waktu ya aku kasih tahu gitu. Kalau aku kayak gitu aja, Bang. Simpel lah ya kalau sama aku. Bang mau buy ATM bagusnya kapan? Enggak tahu, dari sekarang udah harus beli sih sebetulnya, udah 5 plus. Masak dulu boleh, Bang. Aku nyari minjemnya 2 bagel, Bang, enggak. Lumayan lah, lumayan banyak sih aku minjemnya. Mana ini gak dibalesnya aku. Iya bang, EQT. Kata bang ini kan gak worth lagi. Tapi kenapa mau beli? Rate-nya masih normal sih menurut aku yang 300. Karena banyak. Kalau sedikit ya gak worth gitu. Gak worth waktunya gitu. Nah menurutmu work gini ya bang ya. Coba bilang 12 BGL tapi untungnya cuman dapat 4 DL per week. Lumayan kan gitu. Oke, gua misix dulu ya. Bentar gua matiin. Ini gua mau ke world temanku dulu bentar bang. Si anjing
Mana kau, Bang? Si Taya emang. Mana kau? Ada pikiran tuh nak tembang? Enggak tahu aku, Bang. Oke, gua matiin lagi. Gue matiin dulu ya, ini udah oke. Thank you banget Bang Poxy udah minjemin. Oke, thank you banget, kaya banget Bang. Kita ke bio nih. Oke, kita langsung kolek sisanya. Sudah dipinjemin. Si anjing baik banget coy. Nanti langsung kita corong. Ayo Bang, kita gas pocok. Empat mag and 4 bagel. Yo, oke. Malah DC cocok. Babi emang. Taek gilaan gue message malah lari dia Bang. Wih ya, sialan emang. Malah hilang dia. Wih dah, nasib dah. Giliran aku udah pinjam malah hilang dia bang. Hei dah, anjing. Oke, kalau ATM sih enggak bakal turun sih Bang. Betul lah, sikit lah. Bila aku perlu malah menghilang tuh. Yaudah kita lanjut lagi ke ini aja. Lanjut lagi. Kita tunggu sampai kurorenya. Nah hidup lagi. Cuma berapa menit lagi tinggal aku. Berhubung sudah mau sepi, jadi aku bakal ending sampai di sini aja deh. Di sini aja stopnya. Enggak collect ATM. Sudah collect. Udah tuh baru collect ini Bang. Ah malah ada online jauh. Tapi emang tadi alah bangke lu, sakit hati saya mah. Mau dipakai kalender atau valen? Kalender. Skim sudah berapa Bang? Tengoklah Bang. 82. Buram 82 juta Bang. Modal 20 DL bisa buat apa Bang? Kalau mau coba science boleh, yang 2,5 PWL
Tapi kalau kata aku yang BGA nggak sedikit, mending kalian ngefarm aja bang. How many droid? 4000 per world. So it's around 30,000 maybe. Ya rounded lah. Desain ATM kau Nore gimana bang? Paling ya full farm aja, pasang pasang kayak water farm biasa bang. How much is farm? Around 16 until 20 blue gem logs. Because each droid cost 40 until 42 world logs each. So it's kinda expensive and not even worth for recommending. Tulisan water ya. Chip bang, mana ada chip? Gua lagi minjem ini. Telat banget aku minjemnya. Yaelah. Sialan memang. Ada tadi. Mana iklan macam ini? Wei. Apalah kayak gini lah. Ya kalau auto-auto memang resikonya miss, tapi kalau gua kan pakai Rayman jadi missnya lebih diperkecil. Bapak bang satu fanboy 16-20 begel bang ya. Aduh ATM ku arah. Kapan live COC? Nggak live lagi aku COC bang, bang. Begitu capeknya aku hari ini ya. Harus collect semua bang. Sampai ngecek ah. Wall kedua kayaknya. Oke, nggak ada masalah. Mungkin cooldown berapa hari bang? 5 hari. Siapa sih nama ku kore ini? Aduh. Profit nyampe berapa 6 DL ya? Dan aku cibung, cari aja Indo Kings. Renke, Kuro Rei. Coba Kuro Rei, ownernya siapa sih? Kok mau DM dia agak susah ya? Oh betul, ini Kuro Rei dia, berarti aku DM dulu. Bapak gue ambil bisa malmur bang. Apa tuh? Lama kalau droid ini lama banget bang. Lama sekali. Bisa sampai 3-5 tahun. Enggak recommend buat kalian. Serius aku. Ya, enggak recommend. Capek sih, nanti unicorn collect sendiri lah kali ya. Ini selesaikan. Iya. Gara-gara ATM-nya kuat sih. Iya kok kuat bang, soalnya 480p kayaknya bang. Kalau enggak aku enggak bisa collect, nge-lag aku di sini. Provider recommending ATM. Sudah di mana sih? Sudah aku ini. 56 masih lama itu. Udah. Enggak ada bang Indo Kings. Indo Kings-nya disepasi bang, Indo sama Kings. Level clan-nya level 14. Kipas apaan itu bang suaranya? Itu kipas PC ku lah.
memang butut PC ini. PC lama, ya aku nggak ada tuh ketambahan. Modal di bawah 1 begel, Bang. Eh, lagunya sudah habis ya. Kalau saatnya nggak pakai remeng enak, kalau nggak ada remeng ya susah lah. Ya karena aku nggak tahu ternyata musiknya udah habis. Jadinya bukan buat Valentine, buat Winterfest. Tiba-tiba kami lagi sih. Pada ngapain lihat-lihat aku nih. Giliran aku mau beli malah dia off, bangke, bangke. Saya nggak bakal beli. Lah jadinya mana Jill? Ada bang. Ini ada sebelah kanan. Ini kalau mau lihat bang, 8 bus 2 981 526. Amerika JC berapa bang? Kurang tahu aku. Oh kirain 32 bukan 82 bang. Coba aku lihat ranking ya. Boleh beli ATM, boleh beli tekel juga boleh. Aduh, apa jam 12 ya? Nanti harus besok bisa kembali apa? Atasnya jam 12. Masih jam 10, jam 7, jam 8. Boleh. Bang di bawah 1 begel apa bang? Bebas provider sih kalau kata aku bang. Sudah beli ownernya malah off bang. Bangke banget. Mau udah dapet malah dia off co anjing. Astaga. Sedih aku bang. Ya nggak masalah sih. Telepon ownernya bang, boleh nih kok. Mana bisa lah telepon nih, kok aku coba telepon. Nggak bisa. Satu lagi nggak bisa ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa, cuma 30 biji unicorn bang. GT bang. Promises orangnya aja nggak on. Alah weh. Pak kayaknya udah tidur dia bang, nggak bisa lagi, nggak akan on lagi ya. Pematus semua base kau le. Ya iya. Memang begitu. Memang mainannya tuh cuman TH15 doang aja. Walaupun begitu masih gitu-gitu masih masuk master bang. Masih
masih setri master aku bang. Enggak jualan. Ada 15. Amburadul aku punya ini, gimana lah. Oh tinggal 2 lagi, oke. Kita ending setelah 2 lagi. Soalnya unicorn mungkin aku bakal collect pagi-pagi aja deh. Subuh-subuh atau sampai gitu lah, bagaimana. Ada berapa? Ada 15 bang. Iya gitu bang. Coba 20 lagi. Jadi guys, udah sampai sini aja hari ini. Kayaknya aku juga benar-benar capek, cukup pamit juga lah. Makasih yang udah ngerti dan juga yang sudah follow. Kita lanjutin besok malam minggu ya bang ya. Jadi nanti aku bakal collect langsung lagi nih, lanjut ya bang ya. Ya sekian gitu aja bang, makasih bang.